Guys, di sini ada namanya bolang baling. Balang baling-baling, tapi tinggi minimalnya 145. Samantha 120, guys. Berarti belum bisa ya, Kak ya? Liatin aja dari depan. Liatin dari depan ya. Oke, yuk guys, kita masuk dulu, guys. Teman-teman, sayangnya aku nggak bisa masuk sana. Terus di dalam nggak bisa bawa kamera juga. Jadi kita nonton mama papa dari sini aja. Turun ke bawah. Kita tunggu. Ternyata kenceng banget. Sial banget ini orang. Dikiranya jalan gini-gini doang. Ternyata gini-gini. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke rumah ajaib, guys. Katanya rumah ini ajaib, guys. Ya, yuk kita langsung aja masuk. Let's takut. Let's go. Pas kakinya. Kita masuk, guys. Rumahnya emang miring nih, guys. Masuk ini, Kak. Miring, guys, ini, guys. Iya, miring. Jadi kita benar-benar kayak cuman miring-miring gitu doang. Miring ya. Miring, miring, miring banget deh. Aduh, miring banget, guys, ini, guys. Bisa berdiri miring, guys. Set, guys. Set. Nah. Ini mama pegangan. Pegangan aku, bukan pegangan kamera. Iya. Ini udah miring loh, teman-teman. Oh my God, ini ke bawah. Ini dronjong, kalau bahasa Jawanya dronjong. Ya Allah, sama gitu doang. Masya Allah. Kan tadi udah dibilangin, cuma miring-miring doang. Iya. Cuma begitu doang, miring-miring, guys. Oh, alah. Sudah dari situ. Keluarnya dari sini. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi, guys. Let's go. Oke, guys, kita cobain wahana pora-pora. Kita cobain, guys, main pora-pora. Samantha belum boleh naik ini karena masih anak-anak. Tingginya belum cukup. Tingginya belum cukup. Ya, kita challenge ya. Kita nggak boleh teriak ya. Nggak boleh teriak. Oke, siap, guys. Nanti yang menang dapat hadiah. Jajan. Ya, enggak. Ya, terserah yang menang nanti mintanya apa. Oke, siap. Ingat, nggak boleh teriak. Teriak kalah ya. Teriak kalah ya. Oke, guys. Teriak kalah, guys. Nggak boleh teriak, nggak boleh muntah. Nggak boleh teriak. Itu teriak. Iya. Mengem. Rasa kayak ganteng. Gak boleh teriak! Mama teriak, guys! Kenapa kalah, guys? Mama masih diam! Ayo, guys! Mama kalah!
guys, kita benar-benar tadi challenge sama mama dan paling ujung lagi itu gila itu ternyata. Yang kalah mama. Teriak tuh nomor 1. Teriak itu ketawa. Emang kita kayaknya cobain histeria dulu deh. Yuk, kita cobain wahana histeria. Oke guys, di belakang kita udah ada wahana histeria. Masih berani? Berani. Yakin? Enggak, ya, enggak uwe. Senang lagi ya. Tadi udah kalah dia. Baru satu. Oke, ini yang kedua. Siapa yang teriak dulu? Kalah ya. Ya, oke guys, let's go. Kita masuk guys. Oke guys. Wow. Kita mau nyobain histeria. Ayo. Siap ya, enggak boleh teriak ya. Ya, yang teriak kalah. Tadi 1-0 berarti ya. Oke, tadi mama yang kalah. Pokoknya sekarang siapa yang teriak dulu dia kalah. Iya. Habis itu boleh teriak berarti. Boleh. Ah, sama siapa aja. Siapa dulu yang teriak? Kan tadi aturannya enggak boleh teriak, Ma. Siapa dulu? Siap, Ma? Siap. Enggak boleh teriak ya. Wah, mantap. Enggak boleh teriak, Ma ya. Kita lihat siapa yang teriak dulu ya, guys ya. Kita sama-sama teriak dah kayaknya tadi. Enggak, kamu dulu. Asik guys, dari atas ini guys. Udah kok, udah selesai? Belum, turunnya belum. Udah kok ini? Belum, turun. Masa cuma sebentar? Udah. Belum. Udah sini, udah. Sudah lah. Belum. Udah. Iya kah? Ya gitu doang guys. Ternyata cuma sekali doang naiknya. Turun lagi. Ya, tadi siapa yang duluan teriak ya? Bareng. Menurut kalian siapa yang teriak duluan? Mama atau papa? Tulis di komentar ya. Jadi kita cobain dulu tornado guys. Yang belum dicoba ya kita tornado ya. Coba tornado. Kita masih punya waktu sekitar sejam lebih, setengah jam lebih. Kita habisin di tornado sama roller coaster. Let's go. Oke okay, guys, sekarang kita mau cobain nih naik tornado. Tornado. Oke okay, guys, kita udah di tornado. Mama siap Maya? Tahu. Bakalon, kita masang bakalnya dulu ya. Asik kan? Beneran, ini dibalik-balik loh guys. Mantap deh guys. Pokoknya kalian wajib cobain ya guys ya, wahana tornado yang ada di Dufan. Ini benar-benar kayak kambing guling guys. Ya, bibir tuh berkedut. Tinggal satu lagi wahana yang bakal kita coba. Roller coaster. Roller coaster. Yuk, let's go. Tuh, kita mau jalan bareng Samantha main roller coaster yang bisa buat anak-anak. Siap, Sam? Tuh Samantha guys, roller coaster anak-anak. Ini ada Samantha nih guys. Thank you.
badan guys. Mama guys, mual-mual mau muntah. Gimana mah muntah? Tadi tuh habis main tornado. Habis main tornado diajak sama kakak roller coaster. Jadi kita kok rapi-rapi gini? Kita mau liburan. Liburan ke? Mau ke mana, Dek? Ke Bali guys. Udah mah, daripada nanti telat, kita langsung berangkat aja yuk. Oke. Karena kita yang ketinggalan pesawat lagi. Cepet kak. Ayo kak. Guys, kita udah nyampe di bandara YIA. YIA. Bandara mau ngomong apa? Asik betul. D apa E? Kita udah nyampe bandara, kita siap-siap buat check-in di sini untuk menuju perjalanan ke Denpasar, ke Bali. Ini pertama kalinya Samantha ke Bali. Oh iya, Samantha belum pernah ke Bali ya? Belum. Baru belum papa pernah. Mama udah pernah dulu. Ini mumpung libur sekolah, jadi kita mau liburan dulu, walaupun cuma nggak nyampe seminggu sih. Ya guys, nih di sini ada playground buat nunggu pas di bandara. Kita mau main playground dulu ya. Kakinya di sini. Nah, tumpak, tumpak, tumpak. Kok merosot deh? Wih, adek mau? Ini kalian tapi buat adek berapa tahun? Uwa, adek, uwa. Satu, dua, tiga. Wih, aduh. Oke, ya lagi. Sekarang kita mau nunggu pesawatnya. Let's go. Ternyata pesawat kita delay. Kalian tahu kan delay? Delay itu terlambat. Tahu nggak terlambatnya tuh nggak cuma 10 menit, 15 menit, tapi 2 jam. 2 jam. Bayangin dong 2 jam. Jadi sekitar 4 jam kita di dalam bandara. Hebat kan kita. Jadi ceritanya sekarang tuh 2 seharian di bandara. Papa Samantha lihat guys, udah kayak di Bali. Pa, udah nyampe di Bali ya? Oh, udah nyampe di Bali. Papa udah santai, udah kayak di sebelah pantai. Misalkan kan kalau di pantai-pantai ada nih orang duduk kayak gini tuh. Iya kan sebelah kan? Nah itu guys. Karena delay tadi 2 jam, Samantha main di playground pesawat. Lucu banget guys itu guys. Playgroundnya tuh bentuk pesawat. Ada perosotannya juga. Wih. Yuk, 1, 2, 3. Apa yang merosot itu kak? Yuk, 1, 2, 3. Wih. Pelan-pelan kak, yuk 1, 2, 3. Wih. Ternyata kenceng guys. Nah guys, kita udah mau masuk pesawat. Pesawatnya delay 2 jam guys. 2 jam ya kak, kita nungguin di bandara. Adek sampai udah bosen banget nih. Nangis-nangis. Iya nangis. Aduh, tapi yaudahlah kita naik pesawat dulu aja. Kita berangkat dulu ke Bali. Nah, langitnya sampai gelap tuh guys. Ini sampai malam. Sampai malam, padahal kita berangkat tadi siang ya. Kita udah sampai di bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Guys, keren banget guys. Aduh, kita ternyata sampai sini malam banget guys karena malam banget. Ini jam berapa sih? 11 ya? Jam 11 di sini, jam 11 delay 2 jam. Jadi luar biasa. Samantha juga sempat ketiduran di pesawat ya, Kak ya? Ngantuk. Mau gendong? Kita lagi di Trans Studio Mall Bali. Kita yang lagi di Bali. Kita yang ada di Bali ya, nih kak. Samantha lagi di Bali nih, lagi liburan. Kita mau main di Trans Studio Bali. Yaudah, yuk masuk. Ayo guys, cepet deh, masuk guys. Wow, keren banget. Oh, ini bunganya bisa disentuh guys. Udah.
Pak Cangkep mah, bawa pulang mah. Di ini di kapal guys. Guys, kita sekarang mau coba foto ala-ala. Halo, halo, halo. Ya, ada apa Ibu? Oh, katanya dia mencari Samantha. Ini Samantha-nya. Sekarang kita mau lanjut lagi. Ini katanya wahana yang cuma ada di Bali ya, Pak ya? Iya, wahana. I can fly. Di sini bisa terbang, guys. Kakak mau nyobain terbang? Kayaknya ini yang harus nyobain papa sama kakak deh. Karena ya, kalau mama nanti kita mau daftar dulu buat jadi pilot. Nggak, itu kayak kita ngerasain para layang ya, Pak ya? Iya. Kita mau ganti baju dulu ya. Briefing dulu, guys. Oke. Okay. Ya, pakai. Tuh, pakai helm. Lucu banget helmnya. Betul, lihat. Hanya meleot-leot, guys. Hey. Guys, kita lagi di Fun World Jogja. Sekarang kita mau main. Kita borong squishy di sini. Itu bukan borong. Namanya bukan borong ya. Namanya itu hoki-hokian ya, guys ya. Iya. Oke, let's play. Nah, kira Samantha dapat enggak, guys? Ya elah, dia nutup aja kagak loh. Ini mah namanya penipuan. Guys, sekarang kita mau nyobain main ini yang terbaru, guys. Dari Fun World itu ada Dark Mark. Jadi kita kayak naik roller coaster tapi pakai VR gitu. Mau yang mana, Kak? Pilih dulu. Yang mana yang seru-seru? Yang best seller mana? Ini roller coaster sama jalan zombie. Mama roller coaster. Apa yang paling banyak orang nonton roller coaster yang mana? Oh, yang mana, Mbak? Ini ya? Ya udah itu aja deh, Mbak. Oke. Ayo sekarang kita mau naik ini, guys. Oh my god. Depan ya, depan ya. Nih, kita mau cobain pakai terbang, guys. Pakai VR. Oh my god. Gimana rasanya, Kak? Belum ya? Siap ya, Kak? Wow, keren. Mama tangannya. Kita lagi naik Jurassic Coaster. Jadi kita kayak di dalam roller coaster, guys. Oh my god. Tembak, Kak, dinosaurus ya, Kak. Tembak, Kak. Kita nembak dinosaurus, guys, di sini, guys. Wow, kita naik. Wah. Wow.
next time ya. Oke. Okay. Ini ternyata seru guys. Sekarang kalau sini cobain deh ini ya. Naik kereta api. Embut. Kita naik dulu deh. Tapi ini harus di ini ya guys, harus didampingi ya. Iya. Deng. Wah, mundur. Ada ketawa. Ada ketawa, guys. Maju. Suruh maju deh. Oh, bisa maju mundur, guys. Udah deh. Game over. Oh, udah sayang, game over. Habis, say. Turun. Itu gimana cara mainnya? Coba kamu masuk aja. Terus start. Kamu harus masukin sebanyak-banyaknya bola ke dalam ini. Nah, yuk. Oke, siap ya? Siap. Yuk. 1 2 3. Ayo, Kak, ambil bolanya, Kak. Ayo, Kak, masukin, Kak. Masukin banyak-banyak. Iya. Jadi bolanya turun guys dari atas sana, guys. Oh. Masukin gak aja, masukin aja. Ayo lah. Yeay, game over. Skornya 38 guys. Oh, ada tiketnya. Dapat 3 biji, guys. 2. Guys, satunya. Ini satunya nemplok. Ambil. Oke, sekarang kita main yang lain, Kak. Sini, Kak. Ya, Kakak yang mana? Aku yang sendiri. Mah, tiket. Wah, wakbar. Kaget, Mama. Ayo deh. Bisa main guys, sama game dia, guys. Udah setahun soalnya. Game over, Mak. Oh, game over. Berarti udah. Sekarang kita mau main hoki. Ya. Sekarang kita mau coba main spin and win. Oke.
40. Yeay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mantap. Nah guys, sekarang kita mau coba main ini guys, biar ada yang mencet ini ya. Oke. Ayo deh. Ayo deh. Pukul deh, pukul deh. 1 2 3. Pukul. Wah, 75. Sekarang aku. Berapa? 8. Wah. Nih, sekarang kita mau coba ini. Samantha harus pegangan ini sambil loncat-loncat di atas. Oke, yuk. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Dapat ini enggak? Dapat kartu enggak? Enggak dapat. Enggak dapat kartu, guys. Enggak dapat tiket, guys. Ya sudah. Ayo kita tuker yuk. Ya makan tiket, guys. A few moments later. Oke, ada 359 tiket. Oke, guys. Kita mau coba nukerin tiket. Punya squishy. Oh iya, squishy. Pas lah. Mau. Dia kan tujuannya beli ini tuh buat beli squishy nih. Dua deh. Itu nggak bisa dua, tiketnya cuma 350 kok. Ini aku udah 300. Aku mau yang ini, wortel. Oke. Capek-capek nukernya sama buat roll wortel doang, guys. Ya, ngomong ke tantenya. Tante, mau tuker. Ini. Ini kita lagi di mana nih? Di Mantapua, bukan. Pas nih kita mau makan sushi dulu guys. Yuk Sam, laper guys. Kita pesan ya. Oke dah Sam, kamu duduk sini bentar ya. Mama mau pesan dulu ya. Oke. Oke. Oh iya Sam, kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini oke. Iya, iya, iya. Oke guys. Wah guys, aku kebelet pipis. Aku ke toilet dulu ah. Wah, mana ya toilet? Wah, ini ada toilet. Aku ke situ dulu ya, teman-teman. Duh,
Samantanya kemana, guys? Ya ampun, guys. Kemana Samantha? Samantha! Samantha! Ya Allah, kemana Samantha? Lega. Wah, lega. Mama mana? Mama mana ya? Coba aku ke dalam. Oke. Mama, Mama, aku nggak ada. Aku ditinggal Mama. Jadi aku harus cari Mama. Mama, Mama, Mama. Guys, mana guys Samantha? Guys, coba kita kesini ya guys ya. Samantha, mana guys? Ya ampun guys, sana kosong tuh. Nggak ada tuh guys. Apa ke sebelah sana ya guys? Coba ya, kita ke sebelah sana yuk. Wah, ada tempat mainan guys. Siapa tahu di sini ya. Biasanya kan Samantha kalau lihat mainan pasti masuk ya. Samantha, kakak. Guys, kosong guys. Kagak ada. Sebelah sini. Kok nggak ada juga guys. Kemana dong Samantha? Oh, cari lagi yuk. Cari lagi yuk. Kakak. Wah, Mama mana ya? Mama mana ya? Wah, ada time jam guys. Tuh. Apa kita ke situ aja ya? Cari Mama, mendingan kita main bareng aja di sini, seru banget loh Sam. Ayo, yaudah yuk, ini pakai kantungku nih. Ayo. Jepol kacanya guys. Jangan. Ayo kita slide dulu. Ayo kita terus pasin. Ya, nggak dapat. Kamu dapat nggak? Enggak. Ya. Juga harus bisa nih, bismillah. Yang ini ya. Yuk. 100. Yang bisa nih. 100. Apa gini? Wow. Ya. Aku di sini ya. Aku yang di sini. Oke, aku yang di sini. Kamu mau coba enggak nih? Mau coba dong. Habis aku ya. Sat. Wow. Ya, enggak dapat. Aduh, aku lapar nih. Belum buka puasa, belum puas buka puasa. Boneka aja. Kita mau capit boneka. Iya, aku di sebelahnya ya. Oke, kamu yang sebelahnya ya. Coba. Mas Besi, lagi yuk. Oh, sekali lagi ayo Sam. Ayo Sam, kita dukung Sam. Itu Sam tuh. Yang deket-deket aja Sam. Maaf. Wih. Tinggal dipencet gitu, nanti kita harus nah, satu, belum satu, dua, tiga. Oh, belum masuk kayaknya, belum masuk. Ayo cepet. Oh, bismillah ya. Dapat voucher nasi padang nih. Belum, ini cuma dapat satu nih lo. Ya, ayo Sam, kamu mau coba gak? Oke. Bisa dapat 200 tiket lo, kalau beruntung. Kalau gitu, coba. Wih, jatuh satu. Belum. Yeay! Yeay, dapat 50! Tiketnya! Banyak banget! Wah, tadi kamu 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Guys, mana ya guys? Sama itu guys. Maaf, tadi tuh gak ketemu. Capek mama nyarinya tuh. Coba mama ke sebelah sana ya. Tadi kita main jalan yuk. Ayo! Ayo, ikan-ikanan yuk! Ini ada dapat lele. Wah. Oh, karena ada dapat cepat, guys. Ya. Wah. Ayo guys, kita lomba Sam sama aku ya. Oke, ayo Sam. 1 2 3. Ya! Langsung gol! Aku tuh aslinya gak jago bowling. Ayo lagi, kita harus semangat. Mantap. Ini masih satu.
banyak kok, bisa banyak kok. Ayo 400 yuk. Oh, 300 nih. Jalan, sampai 6. Woi, dapat 20 ya. Mantap. Ayo sampai jadi pembalap. Ayo kita pencet-pencet. Mana pencet ini? Ini. Biru, yang biru. Oke. Kita mau balapan sama kakak Dinar. Nabrak. Kayaknya Samantha ada di time zone. Nah, kan bener kan? Sini. Kamu dari tadi kemana aja? Hah? Sini. Ternyata ada Kak Dinar, guys, di sini, guys. Kamu yang dari tadi nyulik Samantha ya? Hah? Tadi Samantha dari tante. Kasian kan, tante cuma nyari ini. Udah, aku aja tante. Oh, tadi ketemu. Oh tadi ini ketemu tadi sama Kak Dinar di sini. Iya. Guys, jadi ternyata Samantha ketemu sama Dinar di sini. Terus di, mereka main bareng di sini, Pak. Terus mama nyari kemana-mana nggak ada. Itu makanan kita udah siap loh. Yuk kita makan dulu yuk, oke? Okay? Oke, lihat kita udah buka koper. Ini kopernya Samantha masih kosong. Dan ini kopernya mama papa. Kita mau kemana sih, Kak? Ke Singapura lagi. Ngapur bolo. Kita mau mudik, guys. Kita mau lebaran. Di mana? Lebaran di Bangka Belitung. Kita mau ke Bangka Belitung, guys. Kalian ada nggak nih rumahnya yang di Bangka Belitung? Nih, guys. Nih, kita udah packing. Nih, baju Samantha sama baju adik. Bajunya kembar. Ini baju aku, Oke, kita masukin ini punya Samantha. Berdiri sendiri nggak mau. Nih guys, sekarang Mama mau masuk baju buat nah. Baju buat lebaran nih. Nah, ini Mama juga udah beli mukena. Kita punya mukena kembar Samantha sama Mama. Kita masukin sini dulu. Ada baju lebaran, guys. Kalian mau ngintip enggak? Nah, kalau ini punya Samantha, guys. Nih, kembaran. Coba Kak, dipegang ini, Kak. Nah, kalau ini punya adek. Lucu kan? Mantap. Nanti kita mau kembaran baju lebaran, guys. Yuk. Ada yang kurang, Kak? Apa? Oleh-oleh. Eh, buat nenek atuk kamu mana? Nah, sana kamu ambil oleh-oleh dulu. Nanti dimasukin ke koper yang ini. Nanti nomor kenapa? Dimasukin ya, situ ya. Labrakan. Guys, isu mama packing. Kita buka dulu. Tapi guys, aku ngantuk. Kayaknya seru deh, aku mau di sini. Tutup ah, biar gak silau. Guys, ini udah di dalam aku. Sekarang aku mau tidur dulu. Oke. Ini kopernya mudah buat aku. Tidur dulu ya, guys. A few moments later. Guys, Mama udah selesai packingnya. Semuanya udah di dalam sini. Tidak ada Samantha tuh nggak turun-turun, teman-teman. Biasanya kalau udah selesai dia manggil. Cuma kayaknya harus liatin deh Samantha ya. Kita susul Samantha dari tadi tuh nggak turun-turun soalnya. Mana ini Samantha nih? Ini kopernya ada, Samanthanya udah nggak ada. Sam, Samantha. Kayaknya Samantha di atas deh main. Ini kopernya selesai nggak nih? Udah selesai kayaknya ya. Samantha. Mama bawa turun dulu kali ya. Nanti Mama cek di bawah. Banget ini. Apa ya di bawah Samantha nih? Mama mau cek ini dia bawa apa. Guys, ini kopernya udah selesai. Tapi Mama nggak tahu Samanthanya tuh kemana. Tahu-tahu cuma tinggal koper doang, guys. Nih, kita coba lihat ya. Apa yang dimasukin Samantha ke koper nih? Kok berat banget sih? Mana Samanthanya kemana? Mama nggak tahu dia kemana. Kayaknya dia main deh di atas, guys. Kita buka deh. Nah, kita buka, guys. La ilaha illallah. Masya Allah, ini kok isinya manusia, guys. Ada Samantha. Bangun. Apa ini dalam koper? Kenapa aku
aku di sini, bukannya aku tadi di atas. Ya Allah, guys, pantesan berat banget ini kopernya. Ternyata ada Samantha. Kamu ngapain tidur di dalam koper? Aku tadi ngantuk, Ma. Ya ngantuk, tidurnya jangan di dalam koper juga, Kakak. Coba kalau tadi Mama nggak buka lagi, terus Mama taruh udah di pesawat. Gimana coba? Oh, no. Ya maaf, Ma. Jangan diulangin lagi lo ya. Terus sekarang mana ini? Yang kamu isi di sini apa, sayang? Aku kan. Terus mana oleh-oleh buat neneknya mana? Buat atasnya mana? Oh iya. Yaudah, aku ambil dulu lagi. Aduh. Oleh-oleh apa ya sama nenek? Oh iya. Nenek kan suka masak. Aku ngambil buat peralatan masak dulu deh buat nenek. Apa ya kira-kira? Guys, kalian tahu nggak apa isinya? Apa aku ambil ini aja deh. Wah, ini cocok nih. Wah, tapi udah kayak gini. Kayaknya nggak apa-apa bisa merebus air. Wah, ini lucu, guys. Lucu kan ada bunga-bunganya. Ini bisa buat goreng telur nih. Ini kan nenek suka masak, suka goreng-goreng. Nah, kita bawain ini aja gimana, guys? Cocok kan? Kita masukin ke koper dulu. Hah, bisa nggak ya? Nah, ya, pertama tutupnya dulu. Sekarang pancinya. Nah, udah nih. Sekarang kita mau apa lagi ya? Oh iya, kan aku di sana perlu makan. Aku ambil piring dulu deh. Nah, wah, ini lucu guys, Mickey Mouse. Kita ambil. Oh iya, kan buat adik Audrey juga harus. Nih lucu kan, warna abu-abu kayak kegelapan gitu. Mari kita ambil. Nah, sekarang gelas nih. Wah, ini pink lucu nih. Kita ambil aja yuk. Sudah cukup nih lah kayaknya. Sekarang kita ambil sendok. Nah, sendoknya. Nah, ini kita sendoknya pakai ini. Bagus kan? Oke, guys, ini kayaknya udah selesai. Sekarang kita tutup, kita kasih ke Mama. Wah! Tidak. Nah, beres. Mama! Oh, udah selesai. Tapi bukannya jangan rebahan gini aja. Emang kenapa? Mama harus cek dulu dong. Gak apa-apa. Loh, kenapa emang? Kan harus dicek dulu, kamu bawa apa aja. Takut dimarahin Mama. Jangan aneh-aneh lo ya. Jadi aku bawa oleh-oleh ini. Masa ada gak orang liburan bawanya panci kayak gini? Dari tadi kamu ke dapur gitu? Iya. Terus masukin ini? Iya. Udah deh. Dua kali ya ini Samantha packingnya tapi masuk semua. Oke? Okay? Udahlah kak, daripada ini gak kelar-kelar ya. Bisa sampai besok pagi kita gak berangkat ini. Kita packing bareng aja deh ya. Iya. Ya kita packing bareng nih. Yuk, Mama ambilin dulu oleh-olehnya nih. A few moments later. Nih lo kak, kayak gini lo. Ini baru namanya oleh-oleh. Nih guys, kemarin Samantha itu beli oleh-oleh buat saudara dan nenek atonya nih. Mama. Maju Jogja. Ini namanya oleh-oleh. Ini kita tata dulu semuanya di sini ya. Nah guys, Mama juga mau bawa. Kita kemarin udah beli bakpia ya. Tapi kita gak bisa beli banyak-banyak guys. Kita belinya satu bungkus loh. Jadi ini juga buat makan di pesawat. Kita beli bakpia tugu. Nah ini kita udah selesai. Mau kita tutup. Panci. Ini. Sama ini. Dah selesai tutup. Nah dah selesai. Nah ini kita udah sampai di bandara.
di bandara. Kita udah nyampe di bandara Yogyakarta International Airport. Nih, bawaan Samantha banyak banget. Yuk, sekarang kita masuk. Aku udah gitu. Nih guys, kita udah di dalam bandaranya. Sekarang kita mau taruh bagasi dulu. Tapi kenapa kita nggak B lagi? Kita di sana tuh. C. Kan ke Bangka, Cai. Mau ke? Bangka itu bagasinya C. Iya, di sana itu. Kalau B apa? Kalau ke Singapura. Kalau B mau ke Singapura lagi. Tetap sama lagi. Itu yang internasional. Oh, itu internasional, Pak. Nih kita mau masukin bagasi dulu ya, koper. Nih papa lagi nurunin bagasi. Samantha mana Sam? Sibuk mainan iPad. Nah ini guys, kita udah selesai apa nih mak? Kita udah selesai naruh bagasinya, koper kita udah dalam bagasi biar kita nggak capek bawanya. Lihat, udah kosong tuh bagasinya. Bagasinya, trolinya udah kosong. Semuanya di dalam bagasi ya. Sekarang kita mau masuk ke ruang tunggunya dulu. Nah, teman-teman, ini kita udah masuk ke ruang tunggunya. Terus nanti kita bakalan naik pesawat tuh dua kali. Dari sini ke Jakarta, terus baru Jakarta ke Bangka Belitung. Nih, teman-teman, ada nggak nih rumahnya yang di Bangka Belitung? Cuma neneknya ya kak. Kalian pada mudik kemana nih teman-teman? Mama, aku apa? Tuh dulu pas masih kecil di rumahnya nenek. Iya. Nah, mantap kecil tuh di Bangka Belitung. Nanti review rumah. Nanti kita review rumah. Bukan review dong, home tour. Mantap. home tour rumah Samantha yang di Bangka. Okay. Yang udah lama banget nggak dipakai sama Hanta ya. Audrey malah belum pernah kesana ya. Ini pertama kalinya Audrey ke Bangka. Udah. Mama, apa mau belanja serbap pink? Belanja serbap pink? Ayo, ayo. Mau apa? Belanja apa? Serbap pink, makan serbap pink. Lu mau papa udah diajak belanja sama Samantha, guys. Pink, pink. Susu, pink, ma. Pink, 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 pink. Oh, susu. Samantha ambil susu pink, guys. Oke, susu. Ultra milk pink. Ada, terus? Ada yang BTS. Tapi ada yang BTS. Itu. Mana BTS? Nah, tapi kan itu bukan pink. Sebelahnya pink, tapi bukan BTS, api. Aku mau BTS. Iya, sama tuh BTS nih. Ciminya pink, boleh nggak? Mantap. Oke, ciminya pink ya. Mama mau bawa Vita guys, nih, bawa Vita pink. Hei. Mama. Ada kopi kenangan. Mama. Tuh, warna pink. Kopi Mantap. Kenangan pink guys. Mama ini, nih. Ma. Nih, kopi kenangan pink. Mana kak? Lagi pink kak? Pink, 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 pink. Ma, hello panda. Hello panda, hello panda. Biskuit isi yang enak. Iklan. Mau itu pink? Ya. Ini pink gak mau nih? Pink. Tapi rasanya almond. Oh. Almond itu apa? Oh, kan almond itu apa? Kacang. Oh, ini kecil aja nih. Kecil aja, kecil. Kecil nih. Nih, pink. Silver Queen pink. Kak, kamu ngapain di sini, Sam? Sam, halaman kak. Namanya tuh, nama Samantha. Takut Samantha, adeknya liatin doang. Jadi di dalam ada kandang burung. Ada ini, pasar kota gede. Pasar kok. Mama mau gulali. Mau gulali. Mau ada gemulang. Apa? Gemulang, iya. Lihat aja sayang dari sini. Takut. Mau nyobain tapi takut. Ya lucu banget guys. Tapi bikin berisik aja. Bagi Samantha lucu, mamanya merinding dengernya. Nah guys, ternyata di sini juga ada playground pesawat. Tuh, Samantha mau main playground tuh. Bentuknya pesawat, lucu banget. Hey guys, konsep playground-nya tuh bagus banget guys. Dalam bandara loh, bentuknya tuh pesawat. Oh. Suka kak dek? Suka kak dek? Kakak merosot deh. Hey guys, sebentar lagi kita mau naik pesawat. Kita mau
Masuk guys, kita mau siap-siap. Adek bobo tuh. Nah guys, kita udah mau naik pesawat. Tuh pesawat kita lama loh kita gak lihat pesawat dari kecil gini. Soalnya biasanya naik karburata ya. Naik karburata tuh gak bisa lihat pesawat kayak gini. Nah ini bisa tuh. Nah kita lihat dari bawah. Koper kita baru diangkat. Ada nggak koper Samantha? Ada nggak yo? Gak ada. Aduh, hilang dong kopernya. Ini kita udah ada di dalam pesawat. Tuh, Samantha lagi baca buku petunjuknya guys. Tuh, nih. Nih, adek juga dapet seatbelt. Mantap. Ya. Dek, kita pakai dulu deh. Adanya bobok lain. Nah, teman-teman kita bakar dulu ya. Nih, adik udah bangun. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau kita lagi jadi atas sama sudah sampai ya. Jangan ada belum boleh. Bangun. Later. Nah, ini teman-teman adek udah selesai dari toilet. Adek, kamu nggak bobo deh? Nggak bobo kamu? Ambil apa? Mau ambil kameranya atau ambil dong? Ben. Ini teman-teman adek kelaparan nih. Jadi adek mau makan dulu ya. Adek ya. Moments later. Kesini udah nyampe, bentar lagi kita mau mendarat. Jakarta. Sampai Jakarta. Mantap. Kita mendarat dulu ya. Nanti sampai ketemu lagi di Jakarta. Hai. Nih teman-teman, kita udah nyampe di bandara. Jakarta. Kita udah sampai di transit pertama. Habis ini kita mau ke Bangka lagi. Naik pesawat lagi. Kita itu kok asyik banget. Kita lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Kita mau kemana kak? Ke Bangka Lebaran. Ke Bangka Belitung. Kita mau ngapain ke Bangka? Mau ini. Ini loh guys, mau Lebaran. Kita mau Lebaran ke Bangka Belitung. Mau pulang kampung ke rumah Samantha yang ada di Bangka. Nanti kita bakalan naik pesawat dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Kalian ada nggak nih rumahnya ini Bangka Belitung? Sama aku. Samantha mau pulang kampung dulu guys. Nanti pas nyampe sana kita bakalan home tour. Oke kak, di Bangka itu Samantha punya rumah yang udah lama nggak ditempatin sama Samantha. Jadi kita di sana bakal cek rumahnya. Kira-kira berhantu nggak rumahnya kak? Kamar kamu nanti dihantuin gimana kak? Samantha tuh datang tuh main Kokaboka nih. Lagi menggambar Kokaboka. Karena benar-benar boring banget nunggu pesawat tuh guys. Guys ini pesawat kita udah datang. Tuh lihat tuh. Pesawatnya lagi dibersihin kak. Iya. Tuh kak. Kacanya. Kacanya lagi dibersihin sama pilotnya. Yuk kita masuk dulu yuk. Come on. Gimana? Ada happy naik pesawat? Kita mau naik dulu. Naik. Ya? Yeah. Iya. Yeah. Tapi, lihat bawah. Makan bintang ya? Iya. Ya, makasih. Cari 10 mana? Cari kak, 10 kak. 10 masih sana.
Kita kakak masuk dulu ya. Hai adek. Ngapain deh? Adek, bilang apa? Bilang kakaknya mati. Terima kasih. Kakaknya mau jadi barongan. Guys, aku mau pulang bangga sama Nenek Ato. Penalty of death. Thank you. Ya guys, kita udah di dalam para tamu kami pesawat. Yang nih, si Audrey untuk masih di pangku. Karena belum, bersama berapa tahun sih? 2 tahun ya? 4 tahun? 2 tahun ya yang baru pernah bayar. Gunakan masker orang lain. Jadi nanti Audrey bakal dikasih seatbelt tambahan buat bayi. Sama bagian bawah dagu lampung buat bayi. Jadi pakai sarung pengaman dulu. Dengan sistem HEPA filter atau high efficiency particulate. Agaknya kan gede. Jadi kalau kita mau ke Bangka, kita harus naik dua kali dari Jakarta. Ah, dari Jogja. Banyak kasih. Dari Jogja ke Jakarta, Jakarta baru ke Bangka. Terima kasih atas perhatiannya. The table is towed and your window shade is up. Thank you. Apa mobilnya mau elok? Pesawatnya mau berangkat tuh. Kita mau siap-siap buat terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang kita mau terbang dulu. See you. Hey, teman-teman, kita bentar lagi mau nyampe Bangka Belitung. Aku senang banget, aku udah kangen nenek. Tuh, kita nyampenya sampai tuh jam 18 guys. Sudah banget tuh Samantha tuh, karena di situ tuh terlihat tuh kita benar-benar udah di ini udah hampir mau apa mendarat tuh loh. Dari tadi pas di atas tuh Samantha selalu nanya kapan sih nyampenya tuh. Padahal mama dari tadi tidur aja lah, tapi nggak tidur dari tadi tuh sejam. Ya satu jam Samantha nggak bisa tidur gara-gara excited banget buat nyampe ke Bangka. Sepatunya dibuka tuh. Yuk kita siap-siap mau mendarat. Kita udah sampai di mana? Pangkal Pinang. Kita udah sampai di Menara Pangkal Pinang yang ada di Bangka Belitung. Yuk kita kesana dulu. Kita mau ambil bagasi. Nih Bapak Samantha lagi nungguin bagasi. Kak, Bapak mau ngambil koper kak? Koper Samantha tuh. Iya. Bukannya ada satu lagi ya, Ma? Tinggal satu lagi. Abu-abu yang bunga-bunga itu. Ya, udah Kak. Come on. Sudah selesai semua ya. Mana punya kita? Yuk, nih. Satu ini. Satu itu. Oke, kita bawa dulu teman-teman. Koper kita semuanya udah diambil nih. Jadi kita mau keluar lewat sana. Ada Audrey bobo. Tadi melihat Halo, ada Audrey. Aku melihat Ato. Iya, ada Ato di depan. Kenapa? Itu kebuka. Ada koper kita yang terbuka, guys. Beneran ini. Kebuka, guys, koper kita. Enggak ada yang berharga kan? Enggak ada kan ya, kalau mau ngambil baju ambil lah. Guys, koper kita kebuka loh ini. Oh no. Ya Allah. Nih guys, kita udah selesai ambil kopernya. Aku tadi ngintip kepala atau. Ngintip kepala atau katanya. Nah guys, tadi kita habis cek koper kita yang udah kebuka, tapi ternyata alhamdulillah aman. Semoga ya aman ya. Sekarang kita mau keluar dulu. Samantha tuh dari tadi udah ngintip dulu keluar ya. Hey, kita nyampe Bangka juga. Atau rindu ya sama kamu. Wangi ya. Wangi lah dari pagi guys. Biasa ya kalau udah nempel sama Ato ya. Dari tadi tuh Samantha sudah ngintip. Mana Ato? Belum lihat kayak gitu. Ngintip. Kata Samantha, Ma ada kepala Ato. Mobil mana maunya? Itu ya, aku sama Ato. Mobil mana? Habis ini kita mau cari makan dulu kalau udah malam. Oke. Kita sampai sini malam. Jadi kita mau cari makan dulu nanti baru kita pulang. Oke. Nah ini teman-teman kita. Aku udah nyampe rumah. Kita udah nyampe rumah setelah perjalanan yang panjang banget. Yuk, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Ada mobil di dalam. Ini ruang tamu. Ya Samantha yang gak pernah nerima tamu. Nih. Mobil Samantha umur berapa? 2 tahun ya, Pak? Mama, ada hantu nenek aku.
Ini tuh pada lari mama papa. Huh? Wih, romantis gak guys? Iya. Pas nikah mah. Iya, pas nikah. Samantha mana? Oh. Belum ada. Samantha gak ada, masa Samantha gak diajak foto? Aku masuk ya. Samantha punya mobil yang udah berapa tahun? Berarti 4 tahun mobilnya umurnya. Jadi mobilnya tuh dari Samantha umur 2 tahun. Masih bisa gak nyala? Coba nyalain. Gak nyala lagi guys. Baterainya mati kayaknya. Oh iya, gak nyala. Nah, kalau ini kamar siapa nih? Siapa? Ini kamar siapa? Siapa? Ini kamar siapa ini? Ini kamar siapa? Ini kamar kamu kakak. Ini kamar kamu loh. Aku mau ke kamar nenek. Baru nyampe guys. Nah, jadi ini, sini kak. Ini kamar Samantha. Di kasurnya. Ini lemari. Yang harusnya lemari baju. Tapi isinya boneka semua. Bayangin ya, dari atas sampai bawah itu boneka semua guys. Ada sepeda. Nih, sepeda Samantha pas masih bayi. Dan ada kursi makan Samantha. Samantha masih punya kursi makan. Samantha sekarang udah punya adek. Kita kasih adek ya. Kita lihat ya guys, isinya apa guys. Wow. Wah, isinya baju Samantha. Samantha, masih gede. Iya, ini lucu banget. Lah, kok dua? Bisa buat Audrey berarti. Iya, bisa buat Audrey guys. Iya. Saya berasa nemu harta karun. Iya guys, mama habis nemu harta karun guys, ya Allah. Beneran loh, ini bagus-bagus tuh guys. Baju Samantha kecil ya. Iya, ini baju Samantha waktu Samantha sekarang seumur Audrey. Coba deh. Nah. Coba deh, sini deh. Wih, udah buat adek aja nih deh ya. Mama nemu harta karun. Sudah, teras belakang Samantha. Nih dari sini. Samantha biasanya main sepatu roda di sini. Dari sini sampai sana tuh. Oh, mana skuter kamu tadi, Kak? Nih, Samantha kalau di rumah ya mainnya cuma di belakang teras. Nih. Biasanya Samantha di belakang sini main sepatu roda. Oke, guys, itulah perjalanan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton.